Stadium Phoenix Hill bakal jadi gelanggang pertempuran Malaysia-China. Ramai penyokong Harimau Malaya mempersoalkan venue perlawanan ketika Sport Harimau Malaya menentang Syria yang dilangsungkan di Stadium East Town Football Park tempoh hari. Suasana perlawanan Tier 1 seumpama seperti perlawanan tertutup dan suasana tanpa penonton seperti dianaktirikan. Namun bagi perlawanan kedua bagi Sport Harimau Malaya yang bakal menentang tuan rumah, China akan diadakan di Stadium Phoenix Hill yang boleh memuatkan 60,000 penyokong dalam satu masa. Skuad kendalian Kim Pan-gon bakal menguji kekuatan skuad kebangsaan China yang kini menghuni ranking 80 dunia di venue yang lebih canggih dan moden pada Sabtu ini. Sudah pasti para penyokong China bakal memenuhi stadium tersebut dan suasana perlawanan sudah pasti tidak sama seperti perlawanan menentang Syria. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.